Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara mengambil foto menggunakan pewaktu atau timer di handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri-seri lainnya. Simak terus videonya. Oke guys, langsung saja kita mulai cara mengambil foto menggunakan waktu mundur atau timer ya. Caranya cukup mudah, kamu tinggal buka saja aplikasi bawaannya. Silakan kalian gunakan apakah menggunakan kamera selfie, kamera depan atau kamera belakang. Kalau sudah, kita tinggal masuk di menu pengaturan pada kameranya. Lalu di sini akan ada menu timer ya. Di sini ada menu timer ya dan statusnya ini nonaktif. Kalian bisa pencet terlebih dahulu. Nah, di sini ada pilihan ya. Jadi dari 3 detik, 5 detik sampai 10 detik. Saya coba pilih yang 5 detik saja. Lalu pencet kembali. Silakan cari objek yang ingin difoto. Kemudian tinggal tekan, akan ada waktu 5 detik mundur. Kalau waktunya sudah habis, dia akan menjepret secara otomatis. Nah, fitur ini sangat berguna banget jika Anda ingin foto sendirian ya. Jadi tidak ada yang membantu. Kalian gunakan fitur ini dan kalian taruh misalnya di tembok atau di tempat yang ingin kalian ambil gambarnya. Kemudian tinggal pencet menu tadi atau aktifkan menu tadi. Lalu Anda tinggalkan handphonenya dan silakan berfoto secara sendiri. Dia akan menjepret otomatis tanpa adanya masalah. Oke guys, silakan dicoba. Kalau ada pertanyaan, tanyakan saja di kolom komentar. Mudah-mudahan berhasil. Sampai ketemu di video berikutnya.